Soal kejadiannya itu memang ada kelalaian supir, tapi bagaimana kelalaiannya itu saya sendiri juga belum bisa memastikan karena yang interogasi kan polisi kan. Tapi apakah nanti ini akan dilanjutkan ke atas, itu saya serahkan ke polisi aja lah dulu, supaya kalau memang ada kelalaian dia ya hukum harus ditegakkan. Kenapa? Agar driver-driver lain juga bisa berpikir dua kali untuk membawa majikannya atau apa namanya istilahnya orang lah di atas mobil kan, agar berhati-hati kan, itu kan pelajaran juga kan. Kalau memang dia salahnya fatal, dibiarkan sekarang, umpamanya itu kan bagi orang lain nggak jadi pelajaran jadinya. Jadi saya rasa ada apa? Ada nilai itunya situ, nilai story apa namanya? Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously. Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News. Kondisi anak sekarang memang perlu perawatan, jadi masih belum bisa dibawa ke Jakarta. Sehingga nanti sore, nanti siang ada yang pergi ke nyusul ke situ. Walaupun masih di keluarga sih masih ada di situ sih. Di Surabaya, Pak. Di Surabaya. Berarti enggak akan hari ini dibawa ke Jakarta ya, Pak? Oh, enggak, belum. Untuk kondisi cucunya sampai ini boleh diinformasikan apa, Pak? Kalau hasil pemeriksaan dokter, CT scan segala macam enggak ada masalah. Ya cuma nama anak-anak kecil sok lah. Karena apalagi di sini bengkak kan sakit kan gitu kan. Itu aja.